Sisi kirinya, sisi belakangnya tulisan dewa, tapi bahasa Inggris sih. Dan ini Quran 428 HV D128L. Langsung aja kita buka. Ransom Japan 428 HP. Ini rata gede banget anjay. Gue temen sih sama warnanya Marsnya begini celing. Ini kok kalau gue pasang ke motor CBR, tapi masih nunggu gearnya triple S. Gede banget ya. Gile. Masih ada pelumasnya juga. Ini untuk harganya gue beli 200 ke bawah di Bukalapak. Lumayan kan, itu juga sekalian nyobain murah rantai O-ring 200 ribuan. Yang gue beli ini tuh katanya O-ring itu kan bisa meminimalisir suara berisik, tau kan rantai CBR itu bawaan pusi banget, udah gitu mengerat. Nah rantai gue ini udah di setelan paling ujung. Gearnya sih masih bagus gear belakang, cuma setelan masih bentuk. Itu kan harus diputusin rantai. Nah, pada rantai putusin mendingan gua ganti. Nah, gua coba-coba kayak ini. Katanya bagus. Ada sealnya, O-ring. Gua yang pilih bagus. Harganya 200 ribuan di Bukalapak. Murah coy. Kenapa gua gak beli rantai triple S itu? Ya karena gue pengen nyobain yang O-ring. Gimana sih di CBR? Bagus gak? Kualitasnya walaupun murah, ya gue yakin ini gak murahan sih. Oke, gitu aja dari gue. Kalau kalian suka video ini, tau kan harus ngapain. Oke, salam mekanika penerbangan.